Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ya. Di sini saya mewakili manajemen. Manajemen mengatakan Gustav Lopez 60 makan dengan Persela akan dipersela sebagai direktur teknik. Nanti yang akan membantu kerja pelatih. Ya, harapannya paling tidak ingin bagaimana di sisa pertandingan ini bisa maksimal. Yang penting kita semuanya yakin, kita kerja sama, ya, kita kerja keras, yakin bahwasanya Persela tetap jadi liga satu. Siap? Siap. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Oke, saya datang di sini untuk coba membantu kalian ya, nanti pertama Persela. Tapi kita butuh semua orang sama-sama ya, kerja keras ya, kita harus dapat gol, setiap pertandingan harus dapat gol ya, tapi kita harus percaya, pasti bisa, masih ada pertandingan ya, kita harus masuk di mental, kita percaya pasti bisa, oke? Okay? Saya di sini sama satu lagi, coba bantu kalian, oke? Okay? Rasa spesial buat saya karena sudah lama main di sini. Itu selalu saya bicara, ini rumah kedua saya. Satu rumah Argentina di sini, yang pertama saya datang di Indonesia main di Persela. Tapi rasanya senang untuk bisa dibantu. Harus optimis, karena masih ada waktu, masih ada pertandingan. Jadi kita harus punya semangat dan motivasi, dan harus percaya. Kalau percaya, saya pikir kita bisa dapat itu poin untuk kita tetap di Liga 1. Pertama, kita lakukan cari motivasi ke pemain, karena materi ada pemain muda, tapi harus cari motivasi ya, itu extra dari sepak bola, itu hati ya, kita lakukan seperti ini, cari motivasi pemain, spirit baru, dan fokus untuk cari poin, itu penting.